So dia kata, okay, aku nak dapat result macam dia, so kita kena tiru apa dia buat. Habis pada kelas, saya dan Kado kita challenge untuk buat video setiap hari selama 30 hari. Semalam seronok buat video, betul? So kalau boleh, kalau semalam seronok buat video, boleh tak buat video hari-hari? Boleh. Siapa kata boleh angkat tangan? Okey, turun tangan. Siapa kata tak boleh angkat tangan? Okey. Nak dengar tak kisah salah seorang pelajar saya yang masuk kelas bulan 7 lebih kurang macam tu dan dia post video hari-hari sebab saya cabar dia untuk post video hari-hari. Nak dengar tak? Nak. Saya mempersilakan tak siapa nama dia, Saiful Nizam, untuk ke depan menceritakan pengalaman dia sebagai content creator. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya tak plan pun nak cakap ni, tapi because of bila cikgu dah panggil ke depan, kita kena lah datang depan, betul? Nanti tak berkat, kan? Dah, kau cari channel ni. Okey. Nama saya Saiful Nizam. Saya baru sangat jadi seorang YouTuber. Saya start masuk kelas Kado bulan 7, 28 hari bulan. So, bila dah masuk kelas Kado, saya dapati memang YouTube is one apa platform yang bagus untuk buat duit. Sebab kita nampak dia buat duit banyak kan. Kita dapat sikit pun okey, betul? So, itu channel saya, Saiful Nizam. Saya masuk kelas Kado, masa tu saya cuma ada lebih kurang dalam 70 subscriber sahaja. Ada dalam bawah daripada 10 video. Macam tak ada direction sangat. So, bila dah pergi kelas, and then dapat tahu pasal cara buat duit, 1000 subscriber, 4000 jam, macam banyak, betul? Macam susah. Rasa susah ke? Susah. Tak susah. Rasa susah ke? Tak susah. Ubah dulu kita punya mindset ni. Kalau kita rasa susah, memang macam rasa susahnya. Tapi bila anak kecil, masa kecil-kecil nak belajar jalan, rasa susah tak? Tapi buat juga kan? Sama je. Proses tu sama je. So, saya dah pergi kelas. Saya tengok, okay, habis daripada kelas tu, hari ni orang belajar 2 hari tau dengan Kado. Saya belajar 4 jam je. Kelas dia, dekat sana, kita belajar 4 jam sahaja. Fair ke? Tak fair kan? Saya dapati dia banyak saya ada share yang orang kat sini. So, habis kelas, dia challenge sebab one of the quality yang saya nampak pada Kado yang membezakan dengan orang lain, dia sangat aktif upload video setiap hari. Setuju? Setuju. Hampir satu hari tu kadang-kadang ada 2 ke 3 video dia upload. Kan? So saya kata, okay, aku nak dapat result macam dia, so kita kena tiru apa dia buat. Habis pada kelas, saya dan Kado kita challenge untuk buat video setiap hari selama 30 hari. Berani? Siapa berani sahut challenge? Kita takut? Orang dah takut ke? Ha? Tak berani? Kalau you serious, try. Eh, susahlah apa video nak bawa nanti. Saya pun benda yang sama. Bila masa tu kan macam 30 hari, hari-hari nak upload video apa, nak cerita apa, nak pergi shoot sana, susah betul? Doesn't matter. Tak kisah. You buat dulu. Apa video pun. Kalau you subscribe saya punya channel, kat situ kan. Siapa tak subscribe, saya tak nak share. Sudah subscribe. Sudah subscribe, terima kasih. Okay. Kalau you tengok saya punya playlist ni, kat sini kan, atau anak saya apa semua. Okay. Mana saya punya list of today's challenge. Dekat sini, tepi sini, bawah sini, ini adalah
video-video yang saya post selama 30 hari non-stop. You challenge yourself, cabar diri non-stop. Apa video pun. Saya ada anak 5 orang. So kita buat games kan. Masa tu ada apa, lemon challenge kan. Anything, tak kisah apa benda pun. Cuba. Practice, practice dan practice. Itu akan buatkan you lebih mahir lagi. Kalau kita buat something yang kita rasa kita suka, tapi kita buat sebulan sekali ke seminggu sekali, kita lambat mahir. Betul? Jadi, saya punya carangan dan saya punya saranan, dan saya sangat galakkan untuk you cuba challenge 30 hari habis kelas ni, upload setiap hari. Siapa berani sahut cabaran ni? Berani? Berani. Okay, sekali-sekali. Siapa berani sahut cabaran ni? Berani. So, ini akan sangat-sangat membantu. Jangan risau, jangan takut. Nanti malulah, tak pandai cakap lah. Okay. Di YouTube, doesn't matter. Tak peduli. Kadang-kadang orang tengok, kita buat salah. Okay? Kalau dia tengok perfect, dia pergi wayang, tengok filem, dia pergi TV, tengok drama. Dalam tu semua sempurna, cantik, cutting apa semua kan? Tapi di YouTube, tak kisah. Mereka nak lihat original. Kita cakap pelat ke, kita tak pandai, tersilap buat, tak apa. Tapi you takkan dapat rasa benda ni kalau you tak buat challenge ni. Cuba buat challenge ni. Semalam dah upload satu video, betul? Betul. Hari ni sudah belum? Belum. Start hari ni, boleh? Boleh. Tak kisah. Eh? Just buat je. You just jumpa, eh kawan, you nama apa, you introduce sikit lah. Kan? Dia dari mana? Anything. Masak. Ah, masak kan? Kalau you tengok saya punya tu, kan? Saya punya list yang 30 days tadi, 30 hari tu, saya masak tom yam. Kan? Ambil, sedap tak sedap, tapi orang tak tahu. Kita kata sedap lah makan. Tak apa. Just kongsikan whatever yang kita buat, jadikan video dan upload ke YouTube. Dan di YouTube pula, macam pernah nampak tak kalau kita buka YouTube nanti dia keluar recommended videos. Macam mana dapat eh? Thumbnail. Okay lah, thumbnail tag apa semua kan. Ada satu lagi. Okay, YouTube. Adakah YouTube suka bila kita upload video banyak? Kenapa? Pendapatan dia. Ya, itu pendapatan dia, betul? Jadi bila kita upload selalu, YouTube kata, ini orang memang sungguh-sungguh buat video. Kita tolong dia, kita keluarkan dekat suggest. Nah? Nah. So buatlah 30 hari punya challenge. Boleh? Boleh. Saya rasa tu juga. Terima kasih banyak. All the best untuk orang-orang dalam yang sangat-sangat mesra, peramah dan baik hati. Terima kasih.